Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi teman-teman, balik lagi jadi di channel tuh gue Muhammad Trainer Penetorian Gondol. Yoi teman-teman, hola, welcome back to my channel teman-teman. Jumpa lagi jadi bersama saya Bang Muhammad Rian Arifin Trian Gondol teman-temannya. Oke, jadi di episode video kali ini seperti biasa Bang Rian Arifin Trian Gondol masih ingin bermain game Minecraft lagi tentunya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi spesial di 6000 subscriber ini Bang Rian Arifin ini mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nge-support channel ini sampai sekarang ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang lama maupun yang baru join di channel ini, terima kasih banyak. Jadi memang channelnya Bang Rian Gondol ini kontennya memang isinya game-nya juga Minecraft ya. Nah, jadi banyak nih pertanyaan yang muncul juga, kenapa Bang gak rubah konten yang lain main atau reaction apapun itu. Ya memang sih kita Bang Rian Gondol ada mau punya keinginan seperti itu, tapi kayaknya memang lagi fokus ke game dulu, game Minecraft ya. Karena memang kan penonton setianya Bang Rian Gondol ada di Minecraft nih, enggak tahu tapi kalau Bang Rian Gondol ngerubah game apa, apakah teman-teman masih selalu setia menonton videonya Bang Rian Arifani Trian Gondol gitu loh ya. Nah, jadi untuk di hari ini Bang Rian Arifani terima kasih lagi mengucapkan kepada teman-teman dan subscriber Bang Rian Arifani Trian Gondol. Jadi untuk episode video kali ini Bang Rian Gondol ngelibur dulu membuat portal ataupun main server di Liquid SMP atau Survival di Minecraft teman-temannya. Jadi hari ini kita mencoba adu battle teman-temannya. Jadi kita tadi dapat requestan lagi dari salah satu subscribernya Bang Rian Arifani Trian Gondol. Namanya lupa nih Bang Rian Gondol, taruh di pojok sini. Nah, di sini dia nulis Megantra Gaming kalau enggak salah ya namanya. Ya ada di atas sini. Nah, ini muncul teman-teman ya. Ya jadi dia nge-request Bang Rian Gondol atau Rian Arifani Exi versus Bang Uzeming Exi. Jadi di sini dia menyuruh Bang Rian Gondol atau merequest adu battle yaitu Rian Arifani skin Arifani skin Bang Rian Arifani Exi melawan skin Bang Uzeming Exi atau horror teman-temannya. Nah, jadi untuk hari ini kita mau mencoba itu teman-temannya, adu battle siapakah yang akan memenangkan pertandingan di episode video kali ini teman-temannya. Oke, jadi sebelum kita memulai videonya sampai akhir, jangan lupa Bang Rian Gondol ingatkan bagi yang belum nge-support channel ini silakan kalian support dulu. Caranya gampang banget, kalian tinggal mengklik tombol yang warna merah bertulisan subscribe dan jangan lupa juga kalian like, comment dan share, dan jangan lupa juga selalu kalian nyalain loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru atau terupdate dari channel Bang Muhammad Rian Arifin Trian Gondol teman-temannya. Oke, jadi kita akan rubah ke mode first person dulu teman-temannya. Nice. Dan di sini kalian sudah bisa lihat di sini ada blok obsidian dan di dalamnya udah ada flint and steel. Jadi Bang Rian Gondol akan masuk ke portal ini dan langsung menuju ke arena pertandingan Bang Rian Arifani Exi melawan Bang Uzeming Exi atau skinnya yang akan adu battle, bukan Bang Rian Gondolnya teman-teman ya. Nanti teman-teman salah paham, nanti dikira Bang Rian Gondol yang berantem sama Bang Uzeming. Oke teman-teman, jadi terima kasih banyak sekali lagi Bang Rian Gondol mengucapkan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ke dunia fantasi adu battle di Minecraft. Let's go. Loh kok hilang? Waduh, wadidaw. Ini tembus nih pin skill ya, udah masuk padahal ya. Wadaw, kita coba ulang lagi teman-teman. Oke, sekarang udah masuk teman-teman. Tuh kenapa tadi kayaknya larinya kecepetan. Wadaw, wadidaw, kalian bisa lihat di depan sana. Indah banget tadinya cerah teman-teman ya. Weh, berubah tadi obsidian doang teman-temannya dan di sini langsung jadi wadaw. Kalian bisa lihat lagi di belakang udah ada nggak tahu bangunan apa itu ya, kayak tempat senam teman-teman. Tempat senam. Jadi di sini ada bloknya langsung berubah, langsung jadi blok diamond sama black wool ya. Ya udahlah, kita lupain aja, penting kita udah sampai ke dunia fantasi Minecraft adu battle teman-temannya. Ini udah sore, ini kita buat day dulu aja. Kenapa lagi ya bisa ada tersusur? Waduh. Oh, jadi sini black wool bukan obsidian, teman-teman. Sorry ya. Obsidian kayaknya yang di bagian tengah ini deh. Nah, ini obsidian, teman-teman. Oke, jadi kita akan ini ada ayam nih. Oke, sekarang kita coba menuju ke sini, teman-teman ya. Kita cari-cari apapun yang ada di sini. Waduh, wadidaw, ini bangunannya kayak memang ruang senam ini, teman-teman ya. Oh, di sini ada papan nama Battle Rian Exi versus Uzeming Exi. Waduh, wadidaw, kita sudah menemukan papan nama Bang Rian Arifani Exi. Waduh, di situ ada penonton ya teman-teman. Oh, zombie ternyata teman-teman. Ya kita masuk ya. Ini pintunya keren. Aduh, batuk teman-teman. Oke, ini pintunya keren banget teman-teman. Ini tinggal injak langsung kebuka nih. Luar biasa ya.
kayaknya Bang Gondel mainan dulu kayaknya lebih seru ya. Oh, terbuka semua pintu ya teman. Masa kecil kurang bahagia teman-teman ya. Ya jadi gini, keren banget ya. Oke deh, kita masuk. Wadaw, ini keren banget lampu-lampunya teman-teman. Itu kenapa ada zombie lagi ya? Wadaw, wadidaw, di sini tempat resepsionisnya kayaknya ya. Keren banget. Di situ sudah ada. Wah, ada zombie, ada sama skeleton teman. Ini ada tangga, coba kita masuk ya. Ini kita disuruh ngapain ya? Oh, nonton dari atas teman-teman ya. Ini penontonnya sudah disambut ya, tinggal menunggu petarungnya si Rian Naripani Exi dan Bang Uzeming Exi-nya teman-teman ya. Luar biasa kayaknya Bang Rian Gondol duduk di kursi VIP sini lah ya. VIP mah paling depan teman-teman, di sini dong ya. Nah, ini ya. Oh, ini ada chest teman-teman. Kalian bisa lihat ada chest di apa sih namanya ini teman-temannya, ada di warna merah dan di warna biru tuh, bilik apa bidik teman-teman ya. Nah, ini ada warna merah sama biru teman-teman. Kita buka yang merah dulu aja, kita coba buka. 1 2 3 let's go. Boom! Wadaw, di bawah kita menemukan spawn atau telur teman-teman ya. Di sini spawn warna hitam. Wah, tertulis dengan spawn Uzeming Exi. Oke deh, kita ambil aja teman-teman ya. Sip. Sekarang kita ke situ di warna biru nih, kayaknya jelas pasti Bang Rian dari Petrian Gondol ya. Hop, beneran ada spawn-nya Rian Naripani Exi. Kita ambil aja teman-teman ya. Oh, ternyata ini ring, ternyata teman-temannya kira Bang Rian apa nih. Wah, ada lampunya ya. Jadi di sini udah pada nungguin acaranya dimulai teman-temannya. Acara dong, kayak rapat teman-teman ya. Ya, maksudnya udah nungguin pertarungan antar Bang Rian Naripani melawan Uzeming Exi. Jadi kita tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita spawn di sini, kita taruh di warna biru Bang Rian Naripani. Waduh, ini jadi dia Bang Rian Naripani Exi-nya teman-teman ya. Horor banget ini ya. Ini nggak ngaruh kalau kita buat apa namanya nih, time-nya jadi sunset juga nggak ngaruh ya. Tuh. Jadi sini Bang Rian Naripani-nya teman-teman. Waduh, keluar dia ya. Bawa sword dong Bang Rian Gondolnya teman-teman, serem banget ya. Oke, kita akan spawn Bang Uzeming di sini. Uzeming Exi. Jadi ini horor lawan horor ya. Hop. Dah benar, wah langsung maju. Waduh, Bang Gondol langsung diserang teman-teman. Waduh, Bang Gondol siapakah pemenangnya teman-teman? Waduh, Bang Uzeming nyangkut teman-teman. Jadi pemenangnya Bang Gondol ya di pertama ini. Kita bunuh dulu biar fair ya. Kayaknya Bang Uzeming nyangkut itu, kesalahan ada kesalahan teknis kayaknya nih ya. Oke, nice, kita coba spawn lagi. Di biru Bang Gondol, di sini Bang Uzeming. Hop. Itu dia. Waduh, ini kenapa terlalu nyangkut nih Bang Uzeming ini? Sorry ya. Aduh, jadi ini hanya video hiburan semata teman-teman ya. Oke deh, kita coba taruh lagi, coba kita rubah. Di sini Bang Uzeming, di sini Bang Gondol. Hop, langsung ke lain. Nah, ini baru fair teman-teman ya. Waduh. Dua kali pukul teman-teman. Ush, ini kenapa lagi ya naikin jaring. Oh, Bang Uzeming menang teman-teman ya. Bang Gondol menang juga, menangis teman-teman. Luar biasa. Jadi ini kita akan mulai, jadi 1-0 buat Bang Uzeming nih, skornya 1 buat Bang Uzeming, dan buat Bang Gondol masih kalah ini ya, masih 0 ya. Kita coba spawn lagi yang kedua, pertarungan ronde 2 ya, Bang Gondol melawan Bang Uzeming. Hop. Oke, langsung didatang, kita adu battle siapakah pemenangnya. Bawa casual teman-teman, jadi ini sama-sama horror action teman-teman. Wah, ada wariau, Bang Gondol memenangkan ini teman-teman. Skor jadi 1 sama teman-teman di ronde 2 ini ya. Kita bunuh dulu teman-teman. Oke, kita kill AE dulu ya. Sip. Kita coba lagi, taruh Bang Uzeming lawan Gondol lagi ya. Waduh, nyangkut nih Bang Gondol ya. Weh. Wah, meninggal deh nih. Naruhnya jangan di situ teman-teman ya. Enggak fair. Sorry. Jadi masih dua apa satu sama teman-teman ya. Kita coba ulang lagi. Kill at A. Jadi sini aja kita taruh di tengah. Hop. Oke, langsung rantem. Jadi siapakah pemenangnya, Bang Gondol ataukah Bang Uzeming teman-teman? Luar biasa Bang Uzeming. Hop. Wow. Wow, 2-1 teman-temannya. Kita akan adu sampai 5 skor teman-temannya. Jadi di sini Bang Uzeming udah skornya 2 di ronde ketiga ini teman-temannya. Luar biasa. Kita coba lagi teman-teman ya, akan kita spawn ulang. Oke deh, siap. Kita coba spawn Uzeming lagi, Uzeming Exi melawan Rian Naripani Exi teman-teman ya. Oke, jadi 2-1 untuk di ronde ketiga ini teman-temannya. Luar biasa Bang Uzeming.
Jadi siapa yang akan menang dan skornya masih berapa tadi itu? 2-1. Jadi 2 sama teman-teman ya. Luar biasa ini ya. 3-1 atau 2-1 lupa nih Bang Gondol ya. Anggap aja lah 2 sama teman-teman ya. Oke, kita coba lagi spawn biar cepet. Luar biasa. Sah, kita kill AE lagi, kita spawn lagi ronde ini teman-temannya. Jadi skornya 2 sama ya. Kita akan adu sampai 5 siapakah pemenang sesungguhnya teman-temannya di versi XC dan 3-2 teman-temannya. Jadi Bang Uzeming lagi yang memenangkan ini. Oke, kita kill AE lagi teman-temannya. Kita spawn ulang lagi. Waduh, itu anaknya Bang Uzeming kayaknya. Oke, jadi 3-1-3 buat Bang Uzeming. Jadi siapa pemenangnya? Waduh, wow. Masih lawan. 4-2 teman-teman. Bang Uzeming luar biasa di episode video kali ini teman-temannya. Dia do battle nih, dia udah skor 4 ini ya. Sekali lagi final ini teman-teman ya. Kalau ini Bang Uzeming menang berarti benar-benar kekuatannya Bang Uzeming luar biasa di XC ini teman-teman. Jadi kita sudah menjawab requestan dari salah satu subscriber Bang Rian Gondol nih ya. Namanya kalau salah Megantra Gaming ini ya. Oke, ini sekarang final buat Bang Uzeming ya. Kalau Bang Uzeming menang, Bang Rian Gondol kalah. Jadi skornya udah 4-2 ini, ketinggalan nih teman-teman ya. Kita spawn lagi Bang Gondol, bismillah hop. Jadi siapa yang akan memenangkan ini teman-teman? Waduh, luar biasa, satu sama pukulan teman-teman. 2 sama ya. Waduh, ini gawat ini teman-teman. Wow, masih Bang Gondol. 4-3 teman-temannya masih melawan ini ya. Waduh, luar biasa ini ya. Kita kill AE lagi. Wah, tambah seru teman-teman ya. Semakin panas ini pertandingan. Oke, kita coba spawn lagi Uzeming lawan Bang Rian Gondol. Hop. Oke, ini siapa yang akan memenangkan? Ini kalau Bang Gondol mati. Wow, 4 sama teman-teman. Luar biasa ini, cukup seru teman-teman ya. Waduh, pukulan sangat cepat sekali buat Bang Rian Aripani XC teman-teman ya. Oke, kita kill AE lagi. Jadi ini sama-sama final teman-teman ya. Jadi siapakah pendukungnya Bang Uzeming? Siapakah pendukungnya Bang Rian Aripani? Silahkan kalian ketik kolom komentar di bawah video ini teman-teman ya. Oke, ini final kita akan taruh. Oke teman-teman ya. Jadi siapakah pemenang sesungguhnya di skor 5 ini teman-teman? Bang Gondol apakah Bang Uzeming? Wah, Bang Uzeming luar biasa ya, meninggoy ini Bang Gondol. Jadi hari ini di versi Uzeming XC nya adalah Bang Uzeming yang terkuat. Jadi Bang Rian Aripani itu Rian Gondol juara keduanya teman-teman ya. Jadi damage nya Bang Uzeming luar biasa ini, berdarah-darah teman-teman ya. Jadi kalian bisa nonton di pojok kanan layar gadget kalian di sini versi apa namanya ini, Uzeming horornya teman-teman ya. Kalian bisa juga lihat di pojok kanan layar sini. Dan jangan lupa juga kalian follow akun Instagramnya Bang Rian Gondol, rian_gondol98. Jadi buat teman-teman semua yang suka sambil ini, jangan lupa sekali lagi diklik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga diaktifin tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru terupdate dari channel Bang Muat Rian Aripani Rian Gondol teman-teman ya. Sekali lagi Bang Rian Gondol mengucapkan terima kasih banyak yang udah support channel ini sampai sekarang. Semoga kebaikan kalian dibalas sama Yang Maha Kuasa teman-temannya. Jadi terima kasih banyak. Stay selalu di channel Bang Rian Aripani Rian Gondol. Semoga selalu terhibur. Nantikan video-video selanjutnya yang akan datang. See you, good, bye, have fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.